putih. Iya, batubara. Dan juga sebelumnya kita pernah buat lomba ya. Lomba selfie foto batubara. Acara ini juga terselenggara atas kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan, yaitu Wali Hakal Kuala dan pihak-pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pameran ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan dan juga sekaligus untuk protes terhadap pengambil kebijakan yang selama ini mengabaikan pencemaran yang terjadi di beberapa desa dalam Kalimantan Timur. Semoga dengan adanya pameran tersebut ke depan bisa membawa perubahan dan bisa menjaga lingkungan yang bersih dan aman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Jadi ini perlu keseriusan kemudian kita bersama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia yang telah mengundang kami dan memberi waktu untuk kami berbicara di depan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta lomba foto yang sudah mengikuti kontes, walaupun selamat kepada yang menang dan selamat juga kepada yang tidak menang. Walaupun tidak menang, tetapi teman-teman sudah mengikut andil dalam proses pembangunan limbah batubara yang ada di Aceh Barat. Kami dari Jaringan Kuala berharap kepada pemerintah Aceh, khususnya kepada Gubernur DPR untuk segera memanggil perusahaan baik PT Bima maupun PLTU untuk menindak langsung. Jadi ini sebenarnya ancaman serius nih, batubara ini menjadi ancaman serius buat kehidupan ekosistem di laut. Jadi kalau ini tidak ada yang peduli, kalau pemerintah menutup mata, maka kita juga bisa pastikan dalam setahun ke depan atau dua tahun ke depan ekosistem terumbu karang maupun ikan yang ada di pinggir pantai yang berdekatan dengan perusahaan ini akan hilang. Nah, ini menjadi malapetaka buat nelayan. Dan sekarang juga nelayan juga sudah mengeluh, banyak nelayan yang mengeluh dan memberi laporan kepada kami. Jadi sekarang nelayan tidak bisa melaut lagi di dekat, jadi melautnya harus jauh. Kalau dulunya menghabiskan minyak untuk operasionalnya cuma 5 liter, sekarang sudah 15 liter, jadi sudah agak ke dalam. Jadi bahkan di dalam berapa kami ikuti kemarin itu, jadi di dalam buka itu bukan ikan yang terdampak, tetapi batu bara. Ini terlalu parah ya. Jadi kita berharap dengan adanya pameran foto ini, semua orang peduli dan peka terhadap lingkungan laut ini. Jadi apalagi batu bara. Jadi ini menjadi ancaman serius. Semoga harapan kita dan harapan semuanya didengar oleh pemerintah Aceh, sehingga secepatnya mengajak duduk dan memberi sanksi kepada pihak perusahaan yang melakukan pencemaran dan tidak mengubris, sebenarnya tidak mengubris aturan-aturan atau SOP dalam menjalankan perusahaan di Aceh Barat dan di Nagan Raya. Terima kasih. Kami